Usaha bulan madu liburan ke luar negeri sia-sia, mertua telan kecewa Syahrini, tak kunjung beri cucu disebut bakal ada badai. Pisah ranjang. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. 3 tahun membina bahtera rumah tangga bersama pasangan Syahrini dan Reino Barak hingga kini belum kunjung diberikan momongan. Keduanya pun telah mencoba berikhtiar dengan pergi bulan madu dan liburan berbulan-bulan di luar negeri. Syahrini dan Reino memulai liburannya ke Amerika dan berakhir di Singapura. Namun sayang, bulan madu panjang itu rupanya tak kunjung membawa kabar mengembirakan soal kehamilan dari Syahrini. Harapan mertua memiliki cucu pewaris bisnisnya pupus lantaran hingga kini Syahrini dan Reino Barak belum diberikan momongan. Namun saat kepulangannya ke Indonesia akhir Mei lalu, salah satu potret nampak menunjukkan perut buncit Syahrini. Alhasil banyak yang menduga jika istri Reino Barak itu tengah mengandung buah cintanya. Potret tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syahreino. Lewat kolom komentar, fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura. Dugaan makin diperkuat lantaran perubahan tubuh Syahrini yang semakin berisi dan isyarat Reino Barak yang memegangi perut sang istri menimbulkan kecurigaan. Sayangnya kabar tersebut ternyata hanya rumor belaka. Pasalnya nasib kehamilan Syahrini pernah diterawang oleh Mbak Yu. Peramal kondang itu menyebut memang butuh waktu lama bagi pasangan Syahrini dan Reino Barak menanti kehadiran buah hati. Kendati demikian, ia menegaskan jika nantinya istri Reino Barak itu akan hamil. Namun sayangnya di tengah penantian panjang tersebut, akan ada hantaman badai besar yang menjadi bumbu-bumbu dalam pernikahan mereka yang datang dari pihak keluarga. Dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya, tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja, ungkap Mbak Yu. Sampai putus silaturahmi gegara kesombongannya, orang terdekat bongkar aib Syahrini dan keluarga. Udah gak mau tahu. Kehidupan pribadi Syahrini dan adiknya Aisyah Rani yang selalu memamerkan kemewahan memang selalu buat penasaran netizen Indonesia. Meskipun kini istri dari Reino Barak itu sudah tak lagi aktif di dunia entertainment, Syahrini terus lekat dengan kemewahan. Namun di balik kemewahan yang selalu diperhatikan, ada satu sisi yang jarang terlihat dari Syahrini. Usut punya usut, istri Reino Barak dan adiknya justru dimusuhi oleh tetangga di lingkungan rumahnya. Hal itu pun bisa terlihat ketika seorang tetangga diminta keterangan dari sosok Syahrini. Dan tetangganya pun enggan menjelaskan. Aduh, saya nggak mau tahu soal depan Syahrini, nggak tahu ya, maaf. Ucap tetangga Syahrini dengan wajah masam di kawasan Bogor, Jawa Barat. Hal itu terjadi karena tetangga itu merasa jika mantan duet Anang Hermansyah itu dikenal sebagai orang yang sombong sekaligus pelit. Terlebih ketika lebaran, Syahrini yang bergelimang harta itu tak pernah berbagi. Gimana ya kalau dibilang sombong, orang sini udah gak mau tahu lah, waktu lebaran juga bagi-bagi bukan orang sini, orang luar, ucap seorang warga. Sedangkan sikap Syahrini, Aisyah Rani yang tak disukai itu karena pernah ada kejadian adik ipar Reino Barak itu menjambak rambut salah seorang warga ketika terlibat dalam acara kurban. Kita mah udah gak mau lah, malah waktu bagi kurban kakaknya sempat menjambak warga, ujar salah satu warga lainnya yang tidak mau disebut namanya.
Maka dari itu para tetangga malas mengenal sosok Syahrini dan adiknya, apalagi untuk menjalin tali silaturahmi. Kini hidup mewah dengan Reino Barak bentuk balas dendam dari masa lalu. Masa kelam Syahrini dibongkar teman sekolahnya dulu. Princess Syahrini kini hidup bergelimang harta usai menikah dengan Reino Barak. Kehidupannya yang kini selalu jadi sorotan membuat kehidupan masa lalu penyanyi cantik tersebut juga ikut diulik. Ternyata masa lalu Syahrini sebelum menjadi penyanyi terkenal sangat jauh dari kemewahan dan gelimang harta. Menurut mantan adik kelas Syahrini, semasa sekolah ia sering menggunakan angkutan umum daripada kendaraan. Dulu ulang naik angkot sendiri, kata adik kelasnya. Kayaknya enggak punya teman dekat deh, ada teman tapi enggak ada yang kemana-mana berdua gitu, ujarnya. Bahkan Syahrini pun sering menjadi bahan candaan dari teman-temannya sewaktu sekolah karena sifatnya yang centil. Setiap kali Syahrini lewat depan teman-temannya, ia selalu dijuluki penyanyi dangdut. Panggilan dia kan Rini Dangdut, jadi kalau lewat depan kelas itu suka diledekin. Dia langsung jalan begini, jinjit sambil nutup wajah. Tambahnya sambil tertawa mengingat masa sekolah Syahrini. Tak hanya teman sekolahnya, istri ketua RT tempat tinggal Syahrini di Bogor dulu, Ruth pun menyebutkan kalau penampilannya berubah drastis. Menurut Ruth, dirinya baru dikenal dengan sosok Syahrini sejak pelantun lagu "Kau Yang Memilih Aku" tersebut duduk di bangku SMA. Kenal saya mah waktu Syahrini masih sekolah SMA dulu kan? Di sini dia kan pindahan dari mana gitu ya? Waktu SMA dia nempatin di sini, ia belum jadi artis waktu itu masih sekolah, kata Ruth.